Assalamualaikum, selamat datang kembali dengan Tuti Mihra, selamat menonton, terima kasih. Ini alat dan bahan yang digunakan. Kardus bekas ukuran 24 cm x 34 cm. Lapisi kardus bekas dengan lem kemudian tempel kertas Asturo dengan ukuran yang sama dengan kardus. Lis lebar 1,5 cm dan panjang sesuaikan dengan kardus. Pasang tali di belakangnya agar bisa digantung di dinding, dan hati-hati saat menggunakan gunting. Lima buah sedotan bekas. Lapisi sedotan dengan lem dan tempel pada kardus. Warna putih lem pada saat basah dan akan menjadi bening ketika kering. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan di-subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Gelas plastik bekas minuman. Sebelumnya bersihkan dahulu gelas plastik dari sisa minuman, dan hati-hati saat menggunakan gunting. Membuat daun. Diingatkan kembali agar hati-hati saat menggunakan gunting, jika kesulitan mintalah bantuan orang dewasa. Thank you.
Jangan lupa like, subscribe, dan share. Ini menempel dengan kuat. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan semoga kita semua sehat serta selalu ada dalam lindungannya. Amin. Jangan lupa tekan tombol like and subscribe channel Tuti Mihrat. Terima kasih.